Okay, guys, balik lagi ke YouTube channelnya J Cinderella or Nails by Cinderella di Nail Education Season. Jadi kali ini aku mau melanjutkan video aku yang sebelumnya. Sebelumnya aku udah bikin nail French. Kalian udah lihat di sebelahnya ada warna putihnya. Nah, sekarang aku udah siapkan juga nail tip dengan base warna merah. Kalau yang sebelumnya aku bikin warna merah marun, yang ini sekarang aku mau bikin untuk glitter tapi di warna merah karena warna merah ini lebih hidup. Jadi kalau dipakein glitter itu biasanya lebih bagus dia. Seperti biasa yang perlu kalian persiapkan untuk pertama-tama glitternya ya. Jadi aku punya glitter dari Jelis. Persiapkan juga nail tool kalian. Kali ini aku mau pakai nail toolnya yang kayak gini bentuknya. Jadi kalau nail tool ini sendiri tuh kalian minimal harus punya satu yang bentuknya kayak gini karena ini berguna banget. Kalian juga siapkan top coat untuk lapisan atasnya. Nah, pertama-tama guys, kalian pakaiin dulu kuasnya. Kuas dari glitternya itu seperti ini. Kalian aplikasikan tapi tipis-tipis banget. Jadi kalian jangan fokus dulu sama glitter yang gede-gedenya ini. Jadi kalian minimal harus taruh lapisan di bawahnya dulu. Sekarang kita masukin dulu ke UV LED. Oke, setelah aku keluarkan dari UV LED selama 30 detik, sekarang aku mau tambahkan lagi glitternya di lapisan kedua, guys. Nah, di tahap kedua ini, guys, sekarang kita boleh fokus ke glitternya. Jadi glitter yang gede-gedenya ya. Kalau tadi kan sebelumnya glitternya itu cuman kayak buat lapisan base-nya. Sekarang aku mau ambil glitter yang gede-gedenya ini dari sini. Oke, sekarang kita masukin lagi ke UV LED selama 30 detik. Sekarang kita lapiskan lagi top coat di atasnya. Sekarang udah selesai guys, di sebelah kiri aku udah punya French nail art, sebelah kanan aku udah punya glitter nail art. So guys, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Nah, ini gampang banget, bisa kalian praktekkan juga di rumah. Biasanya dua desain ini paling sering banget di request sama orang, karena ini paling sering aku temuin di nail bar atau nail store gitu, atau nail shop yang biasa kerjain nail art. Jadi dua desain ini paling penting, dan kalian itu kalau mau buka tempat nail art yang untuk freelance dulu, kalian harus ke, belajar dua desain ini. Okay guys, thank you so much yang udah nonton video aku. Jangan lupa kalian like dulu videonya kalau kalian suka sama video ini, dan juga jangan lupa di subscribe YouTube channel aku, dihidupkan, di turn on tombol loncengnya, dan juga guys di follow Instagram aku di J_Cinderella dan juga Nails by Cinderella. So guys, thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.